السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله sebagaimana alam-alam akhirat malakut jabarut sidratul muntaha surga kursi kolam aras akhirat barzah neraka dan sebagainya dari tiada menjadi ada kemudian aku betalkan dan menjadikan pula tujuh peta langit dan bumi serta isinya dari tiada menjadi ada maka akan berakhir hadihi khalaqallahu ta'ala kuma ya dulu ala Allah wajiban wujud maqdiratih dan diadakannya atau dijadikannya kedua alam sebagaimana yang beliau sebutkan tadi menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala wajiban wujud dan menampakkan akan kekuasaannya. Kemudian untuk menceritakan tentang alam-alam akhirat serta isinya, kenikmatannya, azabnya maupun dijadikannya pula tujuh petala langit dan bumi maka berakhirlah, bernampaklah daripada min afalillah. Fajaharullahu ta'ala lau khalaqahu bigudratihi nura sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan apabila nanti ditanya-tanya kapan terjadinya, dari apa terjadinya, dan kapan berakhir, maka juru bicara Allah ta'ala dijadikanlah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga untuk beliau, keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan atas umatnya pula. Amin. Allahumma amin. Di dalam kita melaksanakan atau memperingati setiap tahun yaitu peringatan Maulidun Nabi maupun Isra dan Mi'raj itu betul sahih dan dalil-dalil atau hadis-hadis yang menunjukkan tentang terjadinya atau bolehnya memperingati kedua kejadian tersebut itu sangat banyak nas-nas hujah atau referensi daripada kedua ayat tersebut kecuali maaf kalau ada orang yang menganggap memperingati hari kelahiran Nabi maupun Isra Mi'raj dia mengatakan mengada-ada wahaulain ladina yaqra'un al-kutubal khamsallu jangan coba-coba mengatakan bahwa memperingati hari kelahiran Nabi atau mengadakan Isra Mi'raj itu mengada-ada atau bid'ah. Apakah mereka yang mengatakan tersebut atau yang membuat statement sudah membaca 5.000 judul kitab? Jadi kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama ini hampir 5.000 judul. Satu judul ada yang satu jilid, ada satu jilid, ada yang satu judul, dua jilid, tiga, empat, bahkan sampai kitab album itu 12 jilid. Kalau kita klasifikasi, satu saja, satu judul saja, atau dua judul, kali dua atau kali tiga, maka 15.000 jilid sudah terbaca. Jadi bahasa banjarnya, jangan mudahkan syirik lah ya, jangan mudahkan bidah. Kita baca dalam kitab Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ibnu Daruqutni, Tilyatul Aulia, Imam Abu Nu'aim, Jami'us Shaghir, Jami'ul Kabir, Imam Tabrani, kemudian kitab Tuhfah Imam Ibnu Hajar, kemudian kitab karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian setelah kita membaca kitab-kitab yaitu Kanjil Ummah, kitab Kanjil Ummah, Tafsir Jalalain, Qurtubi, Al-Lusi, Al-Manar, Al-Bayan, hampir 5.000 judul kitab. Kitabnya pun kita tidak dapat, apalagi membacanya. Nah, rumahnya pun sebagian yang mendapat. Jadi ujian bahasa kita itu kadang-kadang yang berkurang mudah. Nah, kemudian kata Imam, pengarang kitab Tafsir Jalalain Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti, beliau menukil dari seorang ulama besar yaitu Al-Hafidz Nasiruddin Ad-Dimishki, seorang ulama besar. Itu ada sambung. Bet ke Arbet. Ini sebenarnya. Terima kasih.
Jemaah hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di dalam kita memperingati atau mengadakan hari kelahiran Nabi Muhammad ini, maaf-maaf jemaah hadirin dan hadirat hadirat belum membaca maulid atau bahasa kitanya tuh umpat membaca maulid maulidul khamsin tahun 72 loh, mungkin kamu belum lahir lah. Kebetulan ulun ini bahari belajar ya, di pesantren Darul Hadis di Malang dengan seorang ulama besar Al-Hafidz Al-Musnid. Terus ribut gelar dunia inilah Al-Qutub Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Faqih. Beliau yang hafal hadis 25 juta dengan isnad dan rawiyah. Kebetulan Habib Abdullah bin Abdul Qadir ini, Habib Abdullah ini lahirnya di Surabaya. Abah beliau orang Tari, yaitu Habib Abdul Qadir. Beliau masuk Indonesia tahun 1911. Dan Habib Abdul Qadir itu adalah salah seorang murid dari Sayyidina Imam Al-Qutub Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi sini murid Habib Ali bin Murid itu. Nah, jadi Islam bahasa Banjar Pak agak aneh. Habib Abdul Qadir, Habib Abdullah, ulun, ya ulun nomor 3 kerja murid ini. Coba kan kita baca dua. Mbak anak lagi jajahan tadi. Mau tahun 72 sudah baca ulun murid. 42 cuma membaca aja kan murid bahari. Baca burdah, dalail, segala macam. Nah, lalu apa? Nah, di dalam kita membaca maulid ini di samping hukum-hukumnya sunnah, nah sunnah tadi. Walakinnya dulu al-hubbih. Kita membaca diri tadi, maulid-maulid ini sair riba, maulid berjanji, sarabul anam. Bunda itu menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Nah, kemudian, siapakah orang yang pertama kali mengadakan maulid ini? Nah, apa nama mulai ini? Nah, siapa dulu? Nah, jadi, kata Imam Ibnu Hajar, di dalam catatan beliau itu, sejak wafat Nabi Muhammad, Rasulullah wafat tadi, itu 600 tahun tidak ada orang yang melaksanakan babaulitan. Jadi kan ada babaulitan 600 tahun dan 24. Lalu ada seorang yang raja yang sangat cinta. Di samping raja Malikul Muzaffar namanya gelarnya, beliau Alim, raja dan Alim. Namanya adalah nama beliau Abu Sa'id Qawqabri bin Zainuddin Ali bin Baktikin. Jadi yang pertama kali lah Abu Sa'id Qawqabri bin Zainuddin Ali bin Baktikin. Beliau inilah orang yang pertama kali mengadakan, memperingati, merayakan secara besar-besaran tentang maulid Nabi Muhammad SAW ini. Nah, ulun bercerita sedikit ulun tentang tarikhnya dulu lah. Tarikhnya ada sejarah kelahiran Nabi ini. Nah, jadi beliau yang mengadakan ini sambil menceritakan tentang kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal malam Senin, kemudian lalu dipelihara wakafalahu Sayyidatina Halimatus Syafiyah. Ini kebiasaan orang Arab apabila anak lahir itu lalu disusukan warna-warna bahasa Korea baby sitter apa gaduh yang kan jadi ulang-ulang sugi jadi dia paling memahakan menyusul. Nah, setelah umur 4 tahun, kurang lebih 4 tahun, lalu dikembalikan kepada Mama Sugit, Sayyidatina Aminah. Nah, setelah hampir 5 tahun, lalu Sayyidatina Aminah ini membawa Nabi berziarah ke kuburan ke makam Abu Sa'id, Sayyidina Abdullah, ke Abwa, ke Madinah, dibawa ziarah. Waktu anak berikan, meninggal. Terus dia umum di Madinatil, maka meninggal wafat anumama Nabi kita Sayyidina Aminah di Abu atau di Madinah. Nah, hamba itu wakafalah hujan jemur Sayyidina Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib kaya sedih menggaduh memelihara pulang. Setelah memelihara selama 3 tahun salah sesenawan umruhu semenin. Ketika umur 8 tahun kaya sedih tadi meninggal pulang. Ini tarikhnya dulu lah. Nah, teman meninggal tadi, wakafaluhu ammuhu Abu Thalib. Lalu dipelihara, digaduh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Hatta ila bi'tsatihi, sampai Nabi dilantik menjadi rasul.
Ya, umur 8 tahun membawa pedagang, umur 12 segala macam menggawiakan Nabi sampai umur 25 dikawiakan Nabi kita oleh Abu Abi Thalib. Kemudian sampai umur 35 lalu Nabi kita itu namanya dawam al ujlah. Nabi kita sering ujlah kita pulang. Menyendiri. Nah, menyendiri sendiri ke gua ira. Anunya tarinya dulu nih. Nah, kalau sampai umur 40 hatta balaga arba'ina faja'an namus, datang malaikat Jibril dengan membawa firman Allah Ta'ala. Nah, dengan Jibril aja dulu anunya lah, apa namanya dan tarinya. Jadi dan ujar kiai para ulama para habaib bercerita tentang tarikh perjalanan Nabi Muhammad itu sahih. Mujur aja sudah, kada salah. Nah, Pak, jadi nak ulun maksudkan malam ini, wa kaifa tadkhulu dunya ila daratu man laulahu lam tukhraj dunya minal adam. Wa kaifa yudriku hamratahu ke dunya qaumun niyamun tasallatu bil ulumi. Nah, jadi memperingati hari kelahiran Nabi setiap separuh setahun sekali ini itu memang kayak itu hukumnya. Tapi mau setahun sekali mengenang Nabi berbilang cintanya, jangan ajar bahasa kita tuh acara seremonial tahunan aja, tahun tahun baru beramian habis tahun bicara ceramah gurunya kiainya habibnya untuk makanan berikan setahun pulang mengenang Nabi, kayak itu aja lah. Kata pecinta badar nih, itu namanya the not coming, the all hidden to the loving. Tidak akan mungkin datang dalam batin kecintaan kepada Nabi. Kenapa? Tonight I want our will to the clarification the our Prophet Muhammad SAW. Ulun hendak menjelaskan manhua Rasulullah Muhammad. Siapa Rasulullah ini? Jadi Nabi Muhammad ini lain dengan istilah bahasa Banjar diganang Nabi sudah ya. Nabi Muhammad ini yang kita bicarakan Rasulullah ini qul ya ayyuhan nas, wahai Nabi, wahai kekasihku jalan Allah, ikan berbanyak luar banyak ikan ayat dari Allah turun ke Jibril anu syariatnya dulu nih lalu ke Nabi kita isinya hul katakan ajarkan kasih tahu supaya mereka tahu yang hidup di zaman Nabi kita tadi apa isinya ya ayyuhan nas, hai manusia, hai bangsa Arab, bangsa Ajam, Nasrani, Yahudi, ini Rasulullah ilaikum jami'an, saya ini utusan Allah, saya ini dari Allah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, bangsa Ajam, bukan untuk orang Yahudi dan Nasrani, tapi untuk seluruh kafatan nas, untuk seluruh dunia. Nabi kita lah anuannya dari anu maknanya dulu alladzi lahu mulku samawati wal ard, yang mana kita diam hidup di dalam dunia ini kata Nabi. Ujar Allah lagi pun kisah ayat Quran ini alladzi lahu mulku samawati wal ard, yang mana Nabi Muhammad ujar Nabi Muhammad tujuh petala langit dan bumi ini adalah kerajaan cetakan bikinan Allah Ta'ala. Tujuh petala langit dan bumi ini wahai ya Allah, 6 hari aja. 6 hari aja, bahwa 7 patah langit dan bumi, antara bumi. Bumi ini ke langit pertama, 1000 tahun, 7 lapis pasti 7000. Dari bumi pertama ke bumi ke 7000, berarti 14.000 tahun. Allah menjadikan dalam masa 6 hari. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ أَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Dan dia Allah telah mengadakan, menjadikan tujuh petala langit dan bumi dari tiada menjadi ada. Dan dijadikannya ini dalam masa 6 hari. Arasnya itu berada mengapung antara air. Ini banyu, ini apa namanya? Aras. Jadi kada terendam begini. Awan-awan. Nah, ini aras, ini banyu. Wa min khuliqatil bihar. Dan dari mana dijadikan air yang di bawah aras tadi pula. Ada nang kun banyak menjadi di mana? Nah itu sebab the all everything becomes segala sesuatu itu sebab
Ini akibat sepeda sebab. Harus ada orang yang jadi-jadi. Kita anak bisa anak begini dulu, ya Allah, anak sugi begawe, anak paham belajar. Nah, kayak itu juga kalian langsung hadap jadi bang. Malakot, Jabarut, itu ada sebab itu. Ada yang kod payah itu bisa selanjutnya. Lalu apa? Nah, alladzi lahu samawati wal ardh la ilaha illa huwa. Nabi, bumi yang kita diami ini adalah milik Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yaitu Tuhan yang menjadikan alam semesta. La ilaha illa huwa la maujuda bihaqqin fil wujud illa Allah. Tidak ada Tuhan, tiada zat yang wajib wujud. Wujud hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki dunia dan akhirat. Allah itu nama kebesaran, ismun labdul jalalah. Allah itu nama keberadaan orangnya zat wajib wujud yang laisa kamitsli syai'un mukhalafatuhu lil. Jadi Allah taala itu baik-baik kalau lah. Sekian sekali nanti masuk ulur. Itu nama panggilan, nama yang dizikiri, nama yang disebut, manakala kaya, miskin, sehat, sakit, punya problem masalah Allah, Allah. Sampai anak meninggal, sampai dalam kerja, sampai di padang mahsyar Allah aja yang kita jawab daun sininya ada depan. Kalau pengucapan kita Tuhan itu berdiam di Mekah harga, di Madinah harga, cuma dunia dan akhirat itu cetakan bikinan Allah. Allah Ta'ala yang menjadikan kan Allah wala syekhul ma'amudu Nabi. Allah Ta'ala itu tidak berdiam di suatu tempat. Kalau pengucapan kita ada, mati kita akan dapat tergantung makrifat di dunianya. Di dunia ini, sifat Allah, afal perbuatan Allah, asma Allah yang berlaku. Sijinnya, jadwajiban wujud, laisa kamitsli syai'un. Artinya, kada kodi ledakan, kada kodi upamakan, bila ada lain, tapi yang ada-ada ini kada lain, olahan Allah. Nah, percaya itu, ngaji dulu kan dulu. Kada ngobrol itu sebalik menguntung, santren kan 20 tahun. Belum 20 tahun, santren mulai lagi. Biar itu santren, kada usul lagi bini. Oh, jangan bilang kamu santai, kamu bini kira-kira. Kalau lagi di umur anak-anak nong pernah nong, ya lo, ini main cek nong 12 kali hari. Itu tidak ada kena. Ini bukan ini ada, ini boleh sudah 20 kali. Wah, ini udah 20 kali, 40 kali. Gak apa-apa, sudah. Halo, Pak. Nah, jadi lah. Allah tidak umur pusawat wa la ilaha illa wa yuhi. Yuhi wa yumit. Saya masukkan doa ya Allah disini. La ilaha illa wa yuhi wa la ilaha illa wa yuhi wa yumit. Dia Allah yang menjadikan, menghidupkan manusia, dijadikannya Allah roh. Dan dia pula yang mematikan. Lupa. Yuhi wa yumit. Ma'amiru billah. Jadi ujian Allah Ta'ala, wahai Nabi, wahai kekasihku, suruh mereka beriman kepadaku, katakan aku ada. Nah setelah kamu beriman ujian Allah Ta'ala Nabi, umat kamu kepadaku, fa'aminu billah wa rasulihin nabiyyun ladhi yu'minu wa rasulihin nabiyyun ladhi yu'minu bi kalimati wa tabi'uhu la'alakum tahtadun. Nah hubungannya nih, hubungan fakir miskin lawan kelebas, kaya bisa baca, bisa menulis. Rasulullah ini lah. Fa'aminu billah. Suruh mereka itu Muhammadnya Rasulullah yang beriman dan aku. Wabi Rasulihin Nabi'in Umi'in Nadi. Disuruh Allah Ta'ala pulang kepada ikan. Aku ini utusan Allah. Aku ini Nabi. Nah, Nabi'in Umi'in. Kada bisa baca, kada bisa mano. Boleh. Nah, terjemahan lahiriahnya nih. Umi'in 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 Umi'in. Kemudian kamu supaya beriman. Upati pelajar lawan Nabi Muhammad dengan kitab yang kita masukkan tadi Al-Quran. Pasukan keluar, pasukan keluar, dulu kalau saat, atau untuk makan-makan urusan juga enggak? Sudah,
naurun maksudnya itu mana begini lah, supaya kita jinak. Jangan ketulahan maka sumpah. Amun diperhatikan Nabi Muhammad tiap-tiap miskin, tiap-tiap itu. Kami bisa baca, kami bisa menulis. Tapi kalau kita mau dikannya, S1, S2, S3, tahun S1, tahun S2. Nabi Muhammad itu seolah. Baik, kalau kita tanya itu. Quran ini bacaan, kemudian ada terjemah, kemudian ada hakikatnya. Jadi dohir, dengan Al-Quran yang diajarkan Nabi Muhammad. Janganlah pun tak tadun, pasti kamu dapat menjawab. Kalian bisa membaca, tapi disuruh Allah mengajar, ya benar. Tapi Rumi tidak bisa baca menulis. Yuminu dikali mati, umpati iman di Muhammad dengan ayat-ayat Al-Quran. Janganlah pun tak tadun, dengan penjabaran keterangan Muhammad, pasti kamu akan dapat petunjuk. Sebab kita berdoa Al-Quran, kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bisa baca menulis dan mengajarkan Quran. Mungkin tidak bisa itu sebaiknya kita tadi ya. Bagi orang yang kumpul, kadang-kadang bernahu, kadang-kadang sahabat tasrif, tetap bahasa sholat, kadang membaca kita ya. Nabi Muhammad tidak akan bisa baca menulis, kita tidak bisa. Nah, ini yang mau kita mengumuran padahal Nabi, kadang bisa baca menulis, tapi tidak bisa ya. Apa kita boleh tadi kan jadi nabi? Apa kita kan? Hadap diangkatnya oleh DPR ya, dihadang oleh Asmas Musa. Kan dia itu oleh yang Budi Gunawan. Hadang itu ada dihadang buat Pak Dalam Somad kan juga macam. Angkat dia loh, ini mengiwanya bahasa. Kita kendali aja Bapak. Jadi jangan dihakikan Nabi Muhammad itu bukan kada bisa baca menulis, memang sedikit dari guru, lalu kada tahu baca menulis. Tapi apa? Walakin adzaballahu wa adzaba rabbahu nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad berguru oleh Allah Ta'ala langsung. Tapi kada bisa baca pang. Menang Jibril turun dari Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat Al-Quran itu memberitakan tentang akan dijadikan alam-alam akhirat, akan dijadikan tujuh petang langit dan bumi. Turunnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang mengklarifikasi, Nabi Muhammad yang menjelaskan, pasti ada bisa baca menulis. Caranya lagi, supaya yang bertuluhan, ada yang bertuluhan, umuran, masalah yang bertuluhan. Itu maksudnya apa? Aku ni tadi, lah itu ada ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi Muhammad inilah yang tiku, takalam. Kada kau membaca, kada kau menulis, kada kau berdiri, kada kau bergerak, kada kau makan, kada kau minum, kada kau duduk, kada kau berjalan. In huwa illa wahyun. Aku ni tadi bila lawan Allah kawa, bila Allah menyuruh kawa, bila disini berdiam. Ada kita ni kawa talos. Wallahi nafsu Muhammadin biadi la tatahrak jarratun illa bijinillah. Demi Allah yang menguasai diri Muhammad, tidak akan bisa bergerak saya ataupun seberat debu kecuali dengan izin Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi ujar Nabi, aku tidak mau bergerak kecuali kehendak Allah. Nah, ikam lawan siapa? Contohnya. Nah, contohnya lah hujan yang diturunkan dari langit, loh. Dari langit. Nah, menggerakkan, menurunkan hujan tadi kan malaikat Israfil spesial, tugas masing-masing. Nah, Israfil tadi, nah, menggerakkan siapa, loh? Contoh, orang, apabila ada daun yang bergoyang, ditiup angin, itu panggil, loh. Nah, angin tadi apabila mengalir atau mengarungi segala jenis macam-macam akan bergoyang daun. Nah, apabila menempuh mengenai debu akan terbang. Apabila kena ke badan kita akan merasakan nikmat angin. Tapi kada kau menjapai, kada kau melihat angin itu
apabila menyentuh kita, merasa anginnya, kada kau menjapai, kada kau melihat, ya Allah, kada kau dijapai, kada lihat. Angin itu makhluk, padahal Allah, apalagi Allah yang mengolah angin, itu yang dimaksudkan, laisa kamitslihi. Kalau nak mencari Allah Ta'ala sampai mati itu dapat ya. Mereka yang memilih jawab dari Allah. Aduh, 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 aduh. Nah, jadi harus mantap-mantapnya. Mantap-mantap itu. Allah aja, ya Allah. Kena aku dapat aja. Cuma harus makrifat sifat Allah, afal Allah, dan asma'al. Majid ilmu ketuhanan, ilmu tasawuf dan tasawuf. Tapi tauhid tasawuf yang ahlus sunnah. Kan tahu kita sahur sempreng. Oh, sudah tahu dia. Kalau besok bayar lagi, ini mau ngalir namanya. Mau ngalir juga. Aduh. Imam Ahmad bin Hanbal jam 400. Kakak sama laman tahajud. Imam Ahmad bin Hanbal. Nggak kali jadi imam ini boleh berkata. Ini apa? Mau ngalir. Itu dia kesini. Tapi mudah ada petunjuk lah. Mudah ada petunjuk. Ada kalau dia salahkan, kalau sudah Tuhan ini. Urusan Allah Ta'ala. Nah lalu kembali kepada Nabi tadilah. Jadi fa'aminu billahi wa rasulihi nabi alladhi yu'minu bi kalimati. Berimanlah ujar Allah lawan Muhammad rasulku yang kada bisa baca menulis tapi umpati yu'minu imani dengan Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah. Kada bisa baca lalu menulis tapi mengajar. Jadi apa dia? Wah ya Allah. Nah satu lah, itu namanya Nabi Muhammad, kalau bisa baca menulis, dalil-dalil lalu dulu. Nah kemudian, kan kalau di Quran itu kan ada surah Wadduha, alam yajid kaya imam, ma'awa wa wajada perdolam bahadam. Bukankah engkau wahai Nabi, aku temui dalam keadaan yatim. Nah, tim piatu kan bang. Mungkin mana bang, mama menonggar, mama menunggar, pas aja itu kan yatim piatu pada berapa? Ya yatim dari bapak. Pas saja, wah dia dapat dalam keadaan dan aku temui pula kau dalam keadaan bingung. Lalu aku beri petunjuk. Ini ayat dari jeda Allah, Jibril, Nabi Muhammad. Ibah Nabi Muhammad tadi bertahan ke sini kan, ke sini kita kan. Buat aku dulu nih, yang mengamalkan ayat ini kita kan Nabi kan. Wa ma huwa ala al-ghaibi bidunin. Apapun yang diwahyukan kepada Nabi, habis. Jangankan sesurah, jangankan saya sehuruf aja dijelaskan sini habis. Nabi Muhammad sudah pelit walaupun satu huruf habis dijelaskan sini oleh Nabi kita. Wa ma huwa ala al-ghaibi bidunin. Apa-apa yang diwahyukan oleh Allah sedikit pun tidak ada ketinggalan, sudah habis dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Nah, inilah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusil ajizil hakim. Maha suci Allah menyucikan yang langit dan bumi lah wal ajizul hakim dan dia maha bijaksana. Qul yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusil ajizil hakim. Wal ladzi ba'atha fil ummiina rasulan. Maka dia Allah mengutus kepada manusia ini seorang rasul. Ba'atha rasul wal ladzi ba'atha wal ladzi ba'atha wal ladzi ba'atha wal ladzi sabdi ulama di sama waktu mengambil arti malikin kudus lagi jadi wala dia bahasa ummiina rasulan mengutus seorang nabi menjadi rasul untuk siapa yatlu alaihim ayatihi tambahan dalil yang tadi Nabi Muhammad yatlu alaihim ayatihi membacakan ayatnya membacakan dalilnya ayat itu pak ada dua pak ayat ini lagi ayat itu ada dua terjemah. Nah ulun contohkan lah. Belum contohkan, nah ayat ini dua arti. Jadi jangan makna selain aja. Ada makna zahir, ada makna hakim. Zahir batin. Yatlu alaihim ayatihi. Nabi Muhammad membacakan Quran. Ayat-ayat Allah atau Quran. Contohnya, belum contohkan lah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat-ayatnya. Bacaan. Lah bacaan lah ayat. Lalu apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan. Hakikat ayat itu apa? Segala alhamdulillah rabbil alamin, segala puja dan puji bagi Allah. Biar jelas saya naik supaya fokus lah, supaya jangan terganggu sedikit aku menjelaskan ini. Soalnya maulidul hakikat naik, santai dulu lah. Belum, sebetulnya ngantuk lah kok, supaya jelas tentang Rasulullah ini. Supaya kita bujur-bujur lawan Nabi itu, kita wajib mengakui menjadi umat, udah haji mahwe, kerja lah. Lalu apa? Yatlu alaihim ayatihi. Jadi Nabi kita tuh membacakan atas mereka ayat-ayatnya.
Itu bacaan juga. Contohnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu kan bacaan? Ya. Nah, artinya apa? Segala puja dan puji bagi Allah yang menjadikan alam semesta. Bacaannya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bacaannya, dan bila ada bacaan ada terjemah. Artinya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang mana? Alhamdulillah alam itu mana? Karena Allah segala puja bagi Allah yang menjadikan alam semesta. Ini bacaan. Nah, hakikat bacaan tadi mana? Inilah alam semesta. Ini Pak, jadi hakikat tanda-tanda akan adanya Allah di samping dalil Alhamdulillah Rabbil Alamin, pujaan-pujian hanya untuk Allah yang menjadikan alam semesta. Mana alam semesta? Tujuh putaran langit dan bumi. Nah, itu makna hakikat ayat. Coba perhatikan pikiran kalian kalau dia kan biasa kodenya, nakali tafsir. Jadi ayat itu bacaan, hakikatnya yaitu kita memuji dalam puja dan puji hanya untuk Allah yang menjadikan alam. Namun alam masih wallahu alamun. Setiap alam hukumnya hancur. Selain Allah itu alam, apabila alam hancur, ayat ini. Paling 100 tahun selesai. Ya. Tuh apa namun 100 tahun. Ya Allah. Dunia ya, bacaan hancur jatuh ada judul film The Must Day atau The End of Day yang sempat Imam Malawi itu kan 2000 berapa kan 2015 lah 2002 juta lupa lamarnya itu namanya The All Prediction Enemies, segala perakiran prediksi mereka itu dusta. Kayaknya saya di TV ini mau oke. Nah, maaflah ulang ini, maaflah ulang ini sekolah di malam itu loh sebenarnya 20 tahun belum sekolah, belum belajar. Tapi di sana bahasanya Arab Inggris. Arab Inggris, bahasa Arab Inggris. Bermain masih banyak. Kita ngerang, gak penting ya. Banyak Indonesia yang main. Bokong apa, Arab Inggris. Pacurit masuk namanya. Salam sebenarnya banyak, di Banjar masih panjang. Pacar ngedikia orang malam-malam. Mintir dari ya, tekanlah menunggatin Banjar ya. Saya siang tadi Banjar masih Banjar aja. Ya ada pertama-tanya, ada bukuan bimbing sih kok. Badan intelijen pesantren. Ya aja, bayar aja, berbayar pulang. Ada boleh yang sebanyak. Harus bahasa Arab atau Inggris. Disitu tuh, jadi Alhamdulillah pun juga. Ini pengakhirannya apa namanya, apa namanya, hasilnya. Maka bahannya sekolah di mana, bahasa banyak aja bisa bahasa Arab. Bisa paham, Alhamdulillah. Nah, lo Pak. Yaitu alihim ayatihi. Jadi ayat itu bacaan hakikatnya itu ya nampaknya jelas. Nah itu namanya ayat-ayat ini. Siapa karena mau lahirnya? Kenapa manusia? Tanya bacaannya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Saya manusia aja bacaannya. Aku jadikan kamu daripada bangsa jin dan manusia. Kalau bacaannya di pengulangan muncul. Artinya ada dalam tubuh orang. Ya dulu kita ini ayat tanda-tanda bacaannya tadi yalah innal insana lafi khusrin, ya kami jadikan manusia di dalam kerugian. Itu bacaannya ya kan ini manusia. Jadi terjemah itu ada dua, jangan sebutin aja. So, berita kita sembahyang ya lima ibadah kan juga itu ya pahalanya ini benar kan kemana mandunya kan di akhirat siang malam silahkan. Mabuk apa kah? Kokain, ekstasi, sabu-sabu, marijuana. Tuh dapatnya pulang 800 kg. Ayo lo, ekstasi kah? Badannya apa kah? Ganja. Membuat macam-macam. Wah ini kenapa Pak? Kenapa Pak? Enak. Nah kena itu di akhirat itu dan maksud itu ayat dunia ini ayat tanda lahirnya. Hakikatnya di akhir. Akhirat kena. Itu maksud apa? Makanya ikra'ul Qur'an wa tadabbur fihi aja. Baca Quran itu baca aja tapi sambil di tetap dulu apa itu diambil di tibar di apa nih di oh ya apa darah dari sana nih ya Allah. Nah sambil dia apa darah maknanya itu caranya lalu apa ya kuali ma'ayat ini woi wajah kehem lalu dengan datangnya Nabi Muhammad maka mereka dihapuskan daripada kesyirikan, daripada kemurtadan, daripada tidak mengenal Allah Ta'ala, daripada tidak bertauhid. Nah, ini ayat hubungannya lawanan alam yajid kayatimah. Pas mana pertanyaan itulah alam yajid kayatimah fa'awad. Aku temui kaum Muhammad dalam keadaan yatim, yaitu wa wajadaka dholam
Wahada aku temui kau dalam keadaan bingung sesat, lalu aku berpetunjuk. Allah, Jibril, Nabi. Ima sampai ke Nabi tadi kan, dibacakan oleh manusia. Dibacakan oleh depan bangsa Arab zaman dulu. Bangsa Quraisy, Yahudi, Nasrani. Nah, jadi saya ini maksudnya lah, bukan Nabi Muhammad yang yatim, bukan Nabi Muhammad yang sesat. Kenapa? Ya Tuhan yang mengayatihim wa yudakihim wa yu'allimuhum al-kitab wa hikmah, mengajar hikmah. Wa ingkanu mengkabula fi dolalim. Sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir, maka semuanya menyembah patung, berhala, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Wa ingkanu mengkabula fi dolalim. Sebelum Nabi kita lahir, kita dalam keadaan sesat. Nah, itu nanti maksudnya tadi. Alam yajid yatimam fa'arah. Maka bujur pada kan Nabi dari sini lah. Kenapa? Aku temui kau dalam keadaan yatim, lalu aku pelihara. Lalu lagi baca sini. Alam yajid kaya timam pawa di Nabi. Hei, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Aku temui kau dalam keadaan yatim, lalu aku pelihara. Yatim kada bertuhan, kada berilmu, kada bertauhid. Sini pawa, lalu aku pelihara kamu. Nabi Muhammad mau pelihara kita ni. Kalau kada ada Nabi Muhammad selesai ni. Jadi orang lima orang yatim ini bukan Nabi kita, kita yang yatim. Alam yajid kaya timam fa'awaja. Itu bacanya. Setiap baca itu pasti ada terjadi. Makanya asbabun nuzul. Lalu datang Nabi. Alam yajid kaya timam fa'awa. Aku temui kau dalam keadaan yatim. Yatim kada bantuan. Mengurang harap itu sungguh-sungguh ya. Karena yatim kada miskin bang. Tapi yatim kada bertahu. Fa'awa lalu aku pelihara. Wa wajadaka dhalam fahada. Aku temui kau dalam keadaan sesat, menyembah patung, berhala, segala macam. Di Baitullah itu berjam-jam sebelum Nabi kita dilantik 360 patung. Jadi Tuhan macam-macam tuh. Tuhan Banjar, Ulu Sungai, Tuhan Pandangan berapa. Oh bila ada sebuah kampung, ada Tuhan di situ. Tapi bukan jadi itu bayarnya. Biar paling di situ kan. Nah, itu kesek tafsirnya tadi. Lalu apa? Wa wajadaka dhalam fahada. Maka Rasulullah mengutus, diutus oleh Allah untuk memberi petunjuk. Nah, ini satu orang-orang mantap juga lah. Ada ayat lain. Wa tasimu bihamdillahi jamian. Ulun mengisahkan supaya kita jangan lagi mengatakan Nabi itu yatim. Lah, jangan lagi pernah miskin. Wa tasimu bihamdillahi ya Allah. Baca Nabi ayat. Hei, umatku, berpegang teguhlah kepada tali Allah, bukan tali kayaknya maksudnya. Hai, wahidulillah, bertauhidlah, nyatakanlah Allah Ta'ala itu yang wajib berwujud. Wa tasimu bihamdillah, berpegang kepada tali Allah. Nah, kenapa? Wala tafarraqu, sampai mati, jangan berlepasan Allah Muhammad saja. Wa tasimu wala tafarraqu, wa dhkuru ni'matallahi alaikum. In kuntum a'da'an, ingatlah sebelum Nabi Muhammad dijahirkan, sebelum Nabi Muhammad dilantik, wazkuru ni'mat Allah. Ingatlah ketika ini kamu nikmat Allah yang diberikan oleh Allah setelah kamu diakui menjadi umat. Sebelumnya nikmat Allah alaikum. In kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Sebelum Nabi lahir itu orang-orang bangsa di Arab itu bermusuh-musuhan, berkabilah-kabilah. Sebelum Nabi lahir, pala pabaina kurubikum, maka Nabi Muhammad menyatukan supaya berkasih sayang. Sebelumnya, wa kuntum ala syafah prati minan nar. Sebelumnya, ujian Allah Ta'ala, wahai Nabi, kasih tahu kepada mereka. Wa kuntum ala syafah prati minan nar. Kamu berdiri di tepi-tepi jurang neraka jahanam. Maksudnya, kata-kata bertuhan, bila mati masuk neraka. Kada percaya kan masuk neraka? Salah Pangkaja kominha, lalu Nabi Muhammad merangkul kita. Nah, kita yang yatim, kata bapak-bapak lalu, lah, lalu kemudian apa? Nah, waktu sibuk bihamdillahi jamian, berpegang kepada tali Allah, bertauhidlah. Nah, tauhid itu siapa yang bukan lo? Lalu kata Imam Busairi, da'a illallahi pal mustamsiku Nabi, pal mustamsiku Nabi Khablin, wairimun, pasibin. Nabi Muhammad, kekasih Allah Ta'ala tadi, da'a fal mustamsiku, senantiasa berdoa Allah Ta'ala, kata Imam Busairi, fal mustamsiku Nabi, ikuti sini, mohon nak batuhin, berpati Rasulullah,
fal mustamsik bi nabi habl nabi habib ghairi mun muslimin. Bila kamu berpegang kepada Muhammad, kepada Allah, ini tali yang tidak pernah putus selamanya. Nah, jadi mau hendak selamat Rasulullah yang penting. Maka yang pakai Tuhan tidak sihir itu membawa sudah. Kita kan tahu Allah Tuhan. Tahunya Allah, Allah, Allah saja. Kadang kau bilang, kadang kau melihat hitungannya, kadang Laisa. Ya Allah, misalkan tadi, angin saja kan kau melihat. Apalagi yang mengajari Tuhan, mau hendak melihat Tuhan, mati dulu, kan bisa. Gitu. Wala tafakkaru, nam boleh tafakkaru fi khalqina, tafakkur pikirkan di ITH, di ambil misal apa di hadapan kita nih, kenapa siang, kenapa malam, hujan, mendung, kemarau, panas, longsor, gempa, ya Allah, di mana itu di Banjarnegara, Banjarmasin, gempa di Sumatera, ada apa ini, jangan diberikan oleh bencana alam, alam tadi saya bukan mengolahnya. Meligantungkan jawabannya sedikit terbuka lah berbangga kali. Yang bencana alam, berbangga alam percaya. Bencana muncul ya sama dengan bencana alam. Tapi ada apa ini? Kamu lihat Pak. Lalu kata Imam Busai lagi sambung. Dari situ ada dalil. Rasulullah ini nah, jangan diperahkan miskin. Tapi kalau ya, tiap pulang. Miskin pulang, ya Nabi Muhammad ya. Kada berduit. Muhati kan miskin. Cuma itu dalilnya lah, dalil Busairinya, Qur'annya berdiri nah, di situ ada dalil. Wa kaifa tajudud ya ila daratu man laulahu lam tukhraj dunya minal adami. Bagaimana dunia ingin menjerumuskan atau merepotkan Nabi Muhammad tentang dunia? Kalau man laulahu lam tukhraj dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak akan terjadi dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis kursi, khalaqul asya li ajrika wa khalaqtuka li ajrik. Aku jadikan tujuh petala, aku jadikan segala sesuatu itu karena Nur Muhammad. Wa khalaqtuka li ajrik, ikam karena Nur Muhammad. Tujuh petala langit dan bumi serta air itu terjadi karena Rasulullah. Laulaka, laulaka, makhulakati samsu wal qamar wan nujum. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi, tidak akan kujadikan bulan, bintang dan matahari. Punya matahari ada kadap umuran hancur dunia kemana bukan. Jadi harus tahu Rasulullahnya. Nah lalu apa? Nah untuk menuju kepada Allah Taala tadi harus bujur-bujur loh Nabi ini. Wa kaifa yudriku haqiqatahu fid dunya qaumun yamun tasallahu bil hulmi. Bagaimana kita untuk mengetahui hakikat Muhammad yang sebujurnya ini? Rasulullah dan Nabi kita nurullah, nur, nur Allah. Rasulullah ini lastu minat dunia. Lagian percaya Alhamdulillah, dan percaya Alhamdulillah, dan percaya. Sebab bila kita percaya dengan kebesaran Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad itu dimuliakan oleh manusia, tetap dua semuanya sudah mulia. Ada memuliakan, tetap dua mulia. Yang memuliakan Nabi Muhammad ya Allah Ta'ala. Lakon dekana lakon. Ya Allah, kira-kira itu kalau sudah ada kalimat lakon tadi, itu bahasa kitanya Allah Ta'ala itu bersumpah lakon dekana lakon fa'idbabi ijjati wa jalali demi kemuliaan kebesaranku kana lakon. Hei manusia, manusia fi Rasulullah uswatul hasanah, ikan bila nak selamat nakal ada dan ada baik Muhammad dicatakan aku empati Muhammad sedang bila hendak selamatkan kira sebesar senang untuk siapa? Liman kana ya Rasulullah yang hendak ma'rifat kepada Allah, yang hendak bertauhid, yang hendak bertasawuf, yang hendak minta aku sebagai umat, sebagai hamba Allah. Liman kana ya Rasulullah yang hendak minta aku sebagai hamba Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Jadi percaya kada percaya wajib percaya, bila kada percaya fabi ayyi hadisin ba'dahu al-Qur'an. Ada lagi imbah Quran ini kitab katanya? Ada itu kitab disimpan ke tempat gereja itu ada kitabnya. Dan apa-apa lah, kita harus yakin sampai mati Quran ini. Di Mekah, Madinah, Iran, Baghdad, Nyenok, lah, di Jepang, di Brazil, Prancis, Barcelona. Lah, bukan Christian Ronaldo. Bila ya Islam seluruh dunia, itu mengajinya tetap ke Quran Arab. Terjemahan silahkan. Tidak bahasa Jepang ke Mandarin lah. Dimanapun tetap itu harus bahasa apa, bacanya Quran, hurufnya sama, terjemahan boleh beda. Nah, maaf-maaflah bagi yang bukan warga Muslim.
Itu Injil yang asli itu Injil bertambah ada di Mesir, di Mesir. Cuma kenapa? Cuma dipakai lagi lah, sudah ada Quran. Nah, Injil ini di Amerika, di Jerman, Prancis, bahasanya bila Injil Prancis, bahasa Prancis. Bila di Amerika, bahasa Amerika, Jepang, bahasa Jepang, mereka percaya, tajib ya. Tapi kalau Pak Ali, Pak Ingin aja, di Indonesia ini bahasa Indonesia, Injil Indonesia aja, di Inggris, Injil ini bahasa Inggris. Apa dulu mau ngobah, kan? Percaya supaya yakin lagi, Ben, ya. Jadi percaya yakin, 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 yakin. Kita sembahyang aja, berarti ini sama-sama beda. Nah, belum memberi anuannya, pemahaman membuka wawasan. Itu sih diri jatuh, nanti datang mana-mana. Simpang tempat, di petran, pas itu. Belum perhatikan, betul. Yang di telawah atau apa itu kan di situ, ada ini ke sini lah. Itu lu mana arah, ya lupa nyanyi berarti deh. Bisa ke Moskow. Itu menunjukkan ketidakadaan akidah keyakinan. Nah, makanya baca walillahil masyriq wal maghrib milikku tujuh petang langit dan bumi barat dan timur ya Allah Taala. Kenapa ada orang buat utara selatan ini bilangnya matahari itu keempat pak utara selatan itu hancur. Nah, lalu apa kendalian tadi nah ulum bacakan tadi watasim beli coba putuk ala syafah berfinan. Nah, oleh karena itu kata imam imam pengarang kitab ini nah untuk menuju kepada Allah Taala tadi kata Imam Ghazali dari guru-guru beliau sampai kepada Al-Imam Al-Mursi fa anta babullah ayyum riqin atahu min ghairika la yuhul pian Rasulullah Imam Ghazali ne lawan untuk menuju kepada Allah kita anak masuk rumah lawan Allah kan lawan ne nah jadi ujar Allah Ta'ala ujar Imam Ghazali tadi fa anta babullah pian nabiyai pintu lawan untuk menuju kepada Allah. Kenapa? Ayyum riqin atahu. Siapapun yang ingin menuju kepada Allah min ghairika tanpa wasilah perantara Nabi Muhammad la yadkhul. The long long forever must come. Selama-lamanya tidak akan pernah bertemu sama Allah. Kenapa? Nah, ulum memberi anuannya. Kan kamu lah kira-kira kaisarnya berapa si Joko apa tadi? Joko Dodo berapa aja ke Papa? Kamu lah ini ada kacau macam ni. Kamu lah ya Allah dengan gubernur aja atau berapa presiden itu menulis proposal dulu dalam negeri menteri ini membawa menteri dia ada pembuahan nampas pampres itu macam-macam belum bang benda ya. Nah hanya karena menteri melapor ke pas pampres hanya ke ajudan atas pres namanya presiden dulunya mantan jebak berapa kerja jawa dua ya hanya berapa nah hanya betul mulam Jokowi banyak mana anu aturannya aturannya nah ini hendak menuju kepada Allah Ta'ala lalu Nabi Muhammad Nabi Nabi apa kabar lalu Nabi Muhammad ini nah lalu patuhi ya Allah lalu Pak Pak Ayu Ayu beriin atahu siapapun kata Imam Ghazali yang ingin menuju kepada Allah min ghairika tanpa engkau tidak akan pernah ketemu. Nah, jadi kita dalam segala sesuatu beramal itu harus melalui Rasulullah sebagaimana ulun tadi bertawassul. Jadi mudah-mudahan artinya dapat bertawassul perantara tadi kita diterima atau diakui oleh Allah Taala apa-apa yang kita perbuat itu. Nah, kenapa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Ujar Allah pulang kan melegalisasi Nabi kita ini nah. Hei manusia, ujar Allah Taala Nabi yang kepada kamu. Ingkun tuntuh ibu Allah amun bumbuhan ikam ini jadah bila bapak dah beriman bapak dah cinta lalu Allah bapak dah hamba Allah patah bikuni itu Quran kalau lah kan Quran nah membacanya Allah Ta'ala kan Nabi Muhammad kalau manusia kalau kita pun lah amun Allah Ta'ala baca jadi perempuan Arab kok enggak ya Tuhan bikuman punya ya Allah patah bikuni ayat amanah Nabi ayyukhatulun nasa. Jadi dia bahasa kita Jibril sebelum Nabi baca. Nah, in kuntum tuhibbunallah. Jikalau kamu kepada beriman ingin menjadi hamba Allah, lalu disambung baca Muhammad. Fattabi'uni, ucap Allah Ta'ala kepada Muhammad. Umpati aku ikam. Ikam umpati aku ni Allah menyuruh bila ikam umpati aku, yuh bebumul pasti dicintai oleh Allah. Nah, jadi ke situ tafsirnya. Tafsir itu Rasulullah terus Nabi Muhammad bukan Tuhan, tapi dia antara Allah Ta'ala. Nabi Muhammad contohnya, ya ayuhalladzina amanu atiullah wa atiullah. Itu hanya ya Allah. Hei, manusia taat aku, taat Muhammad. Karena cara ibadah itu Rasulullah punya. Kita kan tahu ini.
orang bahagia punya perempuan kalau tahun Nabi Rasulullah dengan punya. Nah oleh karena itu segala sesuatu ini harus dikembalikan kepada Nabi Muhammad kepada Rasulullah. Nah, ulun tahunya orang biasa. Allah kata Rasul, Bang Ilmi, ya Rasulullah, supaya amal pun diterima. Nah, kalau sudah kena Nabi Muhammad, sudah kan? Selesai urusannya. Kenapa? Sebab nak anak-anak lamun kubillah, nang tahu Allah Ta'ala, kita diakul, ya. Keempat yang punya, sudah. Selamat, ikam. Bukan Nabi Allah Ta'ala. Kenapa? Majukir pun ismi ila jukir tamai. Tidak ada orang menyebut nama aku, ya Allah. Pasti disambat pulang, kan, ikam. Contohnya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Coba ya kalau Rasul Muhammad bersas mainan, kadang-kadang boyuhnya. Ya Allah ya Rasulullah, sekatera. Ya Allah ya Rasulullah, ya Allah. Kadang-kadang uyuhnya tu ya Rasulullah, Allah Rasul hanya Allah. Oh, Nabi Muhammad ya. Jadi sijin Nabi Muhammad yang punya. Nah, jadi jamaah hadirin dan hadirat yang ulung muliakan, jadi ulung bagaikan tentang Nabi ini, bagaikan hakikat siapa Nabi Muhammad yang sebujurnya. Cuma pengen supaya lebih mantap lagi, bertakun ya. Kalau nah, guru-guru lain, Nabi-Nabi, Kiai, guru-guru, takun ya. Kamu ulung ini salah, atau mengada-ada, kita kan mencari pahala kesini, ya Allah. Pahalanya, kamu ulung kesini mengada-ada, apalagi akan mengintar kepada Nabi Sa'alim, nang kada bukan Quran bukan hadis, Quran hadis dulun ustazullah man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa membuat suatu pernyataan hukum dia mengatakan Quran dan hadis padahal bukan dari aku yang lebih tempat orang tersebut neraka jahanam. Masya Allah bagi satu jadi bala kenapa masuk neraka bulan ulun. Man kadzaba alayya, siapa yang siapa mengatakan nama saya oh Nabi Muhammad ya kamu dusta. Paya terbawa maka luhmanan maka tempatnya neraka. Jadi yang ulun sampaikan ini nang hak ahlus sunnah wal jamaah. Nah mudah-mudahan artinya dengan apa namanya sebelum ini tentang hakikat-hakikat Nabi Muhammad ini kata kau bawa kau untuk kalau leher rasulnya boleh. Ulun ini yang ketiga bawa ini yang ketiga ini tadi maghrib main deh. Di situ kan berterbang. Dulu jangan terbang terlapis acaranya deh. Ayo lah bapaknya. Lalu mudah-mudahan artinya kita menciptakan Nabi Muhammad ini bukan komet atau majalah ini tarikh fil haqiqati bagaimana Nabi Muhammad ini kisah dunia akhirat. Jadi kisah dunia akhirat ini nah barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis dari saya maka dia nanti akan aku jadikan untulah musyafian yaw syahidan yaw al-qiyamah akan aku jadi saksi pada dia mendapatkan syafaat aku yang terakhir. Ah, terakhir lah, ini terakhir lah. Nah, udah berapa menit? 10 menit lagi. Sebenarnya jam 12 lagi lah. Jadi, yang udah bicara adalah, karena bapak-bapak, kurikulum kita ini kan bukan negara Islam. Jadi, di kurikulum nasional itu, Taman Nabi ini kan, dibedakannya mati hampir. Ya, aku tadi pulang. Ini ngarang terbitan Belanda. Bagi macam pun di Gramedia Repet itu lah. Berarti semacam-macam tuh. Sebeginilah, beginilah. Hari kiamat hancur jam matang. Makaron Marina, Mohan Ta'ala itu lah hancur. Makaron itu hancur. Makaron Marina itu hancur. Makaron Marina itu hancur. Barang bahaya, jangan baca Gramedia, kan? Cepuran ini tafsirnya. Lalu apa? Nah, ini hadis lah. Man ro'ani fil manami faqad ra'a al-haq fa inna syaitana la yatamassalu bi sutub. Yang kedua, man ro'ani fil manami fa'annama ro'ani fil hayati wa man ro'ani fil hayati haramallahu jasadahu al-nar aw amina min ajabil qabr. Ini itu sahabat tarif nih. Jadi waktu sedih hendak wafat lah, hendak wafat lah. Paman bersebul, La ilaha illallah wa anna rasulullah. Tidak tafsir jalan dan ulun ini. Paman ucapkan tidak ada Tuhan baik Allah. Ulun utusan Allah. Aku percaya ya, anak kemanakan ku ikam Nabi. Bapak, belum ada masuk Islam. Aku ini sudah umat agama Nabi Ibrahim. Sini kena mau bangun agama. Itu ada politik. Karena orang-orang bangsa Quraisy ketika Nabi berdakwah mengira Abu Talib itu masih jahiliyah. Padahal saya menyembunyikan agama Nabi Ibrahim. Lalu bila Nabi itu berdakwah, hendak baru bangsa Quraisy Abu Jahal, Abu Lahab, segala macam itu lagi. Nah, ini kita hantu kepadaannya ya. Sama-sama pun tajuk pasal lainnya. Sama-sama pun.
itu tersakti mantap nyaman seorang nah lalu kan nyaman lalu disembunyikan di sini kenapa? Ini untuk keamanan keamanan karena beliau akan bapak aku sudah beriman selalu lawan kaya kamu Ibrahim sudah beriman sudah beriman oh tenang ya Nabi ketawa ya sini lah tapi kurikulum nasional kan lain cerita ya Pak. Bapak Nabi yang mau baca syahadat memang sudah ada baca syahadat sudah baca syahadat dulu. Nah, itu satu lah, supaya lebih paham lagi, mantap lagi. Benar-benar tidak kurang yakin ini. Hadis tadi, man ro'ani faqad ro'al haq. Barang siapa melihat saya dalam dirinya, sungguh dia melihat saya. Fa'inna syaitona layar tamasa rubi. Karena iblis tidak bisa menyerupai Nabi. Kalau kita bermimpi Nabi, iblis yang kuat Nabi, I'm sorry, iblis. Lalu ada hal lain. Man ro'ani bil manami. Barang siapa bermimpi melihat dalam tidurnya, faka'ana ma'ani bil hayati. Maka seakan-akan dia pernah sejaman denganku, sejaman denganku. Nah, wa man ro'ani bil hayati, haram Allah jasadahu ala nar. Haram mereka menjilat awaknya, yang bermimpi dalam Rasulullah. Nah, yang sekarang, supaya jangan berurusan, kalau Abi Talib tadi bermimpi kan mengikut Nabi, kan ikut aku luna. Nah, itu sudah, gampangnya. Abu Talib tadi memimpi kah? Mengokosi Nabi kah? Mana para Abu Talib kalau kita yuk? Bisa lah memimpi Rasulullah. Abu Talib tadi memimpi. Mengawinakan. Membiniakan, membawa bedakan. Bahasa banyaknya bergerumuk. Bapak-bapak lukadanya lagi. Sudah. Sini mengganggu jaga kamu Nabi kita tuh. Dan memimpinya haram neraka. Apalagi dan serumah. Umat aja diberi sini siapa? Umat aja nih. Kira-kira. Pian-pian saya keluar anak. Kalau saya keluar anak, tapi belum dapur dulu nih. Yang ini kalau saya keluar anak. Kira-kira dulu nih. Nah, saya kira dulu. Sekarang Nabi Muhammad kok kurang aja saya ke sini. Kurang saya ke sini bersama. Apalagi Muhammad ke sini. Logikanya kayak itu. Nah, jadi jamaah hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita ini diberikan kepada Allah Ta'ala ilmu yang sahih dan ilmu yang harus sudah buat jamaah. Yang kemudian mudah-mudahan ada yang berkat Nabi Muhammad ini diampuni dosa kita, ibu bapa kita, kaum mukminin muslimin muslimat dan hidup maupun yang telah berpulang ke rahmat Allah dengan Nabi Muhammad berkat Nabi Muhammad sudah salam di sini Al-Fatihah. Amin 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 billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim waj'al syarrul rabbil awwal waj'al syarrul awwal waj'al syarrul awwal Allahumma ya hamin wa ya hakim wa anta rabbul jami' ya karim anta rabbul jami' ya karim anta rabbul jami' ya karim اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات انك سميع قريب مجيب الدعوات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات وقوف جنب الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ الكفر والمتعديات يا والمشركين ودمر عليك Allahumma ansur man nasarad din, Allahumma ansur man nasarad din, Allahumma ansur man nasarad din, wahjur man hajar al-muslimin, wahjur man hajar al-muslimin, wahjur man hajar al-muslimin, wahjur man hajar al-muslimin, wa antar dihajatin anta utul umur al-muhtarram al-muqarram al-alam al-fadal, sayyidu badil al-mul al-maghru ahmadi, haji masyid al-rahmat kaya al-rahimin, wa antar dihajatin anta utul umur majlis maulid al-habsi, masyarakat, masyarakat al-mumin sajidat al-umur, rahmatika ya Allah. Yeah.
Yang paling terbaik menjadi khairat.